Halo sahabat-sahabat Biner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar? Berharap selalu dalam keadaan yang baik dan selalu sehat. Nah, ini saya melihat postingan ini ya. Ya, bisa memberikan sebuah apa ya? Energi positif lah bagi rekan-rekan Biner sekalian. Ini diposting oleh seorang leader di grup ya, di grup. Ini dia. Saya harus perlihatkan bagi teman-teman ya. Apa isinya? Pengumuman penting, pesan dari core team, Kepioners. Wah, ini bikin hati deg-degan ini teman-teman ya. Bikin hati deg-degan. Buat hati gembira lah ya. Saya kirim dulu ya sebelum saya menyapa rekan-rekan pioner di video saya. Nah, oh mana? Kok jadi hilang ya? Waduh. Aduh, saya harus mencari lagi ya teman-teman. Soalnya ini kalau di grup ya itu bisa tenggelam. Oh, ini kok ada Bang Nicholas. Sangat jelas ini aja ya sepertinya ya. Sangat jelas Mr. Nicholas dalam penyampaiannya tentang fungsi node blockchain. Pioneer bukan hanya rantai penghubung, melainkan memiliki fungsi kontribusi yang sangat besar dalam ekosistem Pioneer. Karena jaringan node merupakan induk dari blockchain, Pioneer. Pioneer adalah merupakan kewajiban bagi para Pioneer untuk menjalankan node baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjalankannya. Kita dengar aja nih ya. Ini beberapa hari yang lalu ya. Ini ada di X, tapi saya belum memperlihatkan juga kepada teman-teman. Mirip kan ya? Mirip ya teman-teman ya. Nah, itu ya. Saya ulang sekali lagi, sangat jelas Mr. Nicholas dalam penyampaiannya tentang fungsi node di blockchain. Pioneer bukan hanya rantai penghubung, melainkan memiliki fungsi kontribusi yang sangat besar dalam ekosistem Pioneer. Karena jaringan node merupakan induk dari blockchain Pioneer Pioneer ya. Nah, itu ya, teman-teman. Dan hari-hari ini kita dapat progres yang baik, di mana semakin banyak yang bisa melakukan QC ya,
termasuk saya, teman-teman baru melakukan QAC, dan tunggu dan tunggu apa namanya ya, tunggu saya terganggu ya teman-teman, ada pesan teman yang baru masuk di pesan saya, meningtoy ya, jadi saya langsung kepikiran ya. Nah teman-teman lihat ini pesan chatnya ya, nah, ini di WhatsApp ya. Nah jadi saya sedikit terganggu ya. Nah tapi kita lupakan aja ya, intinya bahwa jaga kesehatan bagi teman-teman semuanya, jaga pikiran, jaga pola makan ya, sehingga kita tetap bisa sehat lah, dan bisa masih bisa mendapatkan open network ya. Doakan juga Bang Nicholas progres yang baik hari-hari ini. Saya juga dapat undangan QC ya, dan kita tunggu prosesnya ya. Artinya bahwa Nicholas serius ya, sangat serius dan ingin membuat proyeknya ini untuk bisa segera open-minded ya. Oke, saya rasa itu saja ya teman-teman, info kali ini semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan di video saya mungkin belum sempat ya saya informasikan bagi teman-teman, mungkin di video berikutnya ya. Yang tadi informasinya saya coba cari dulu, kalau nggak sempat hari ini berarti nah ini ketemu ya. Pengumuman penting, pesan dari P Core Team ke Pioneers, Open Mind segera hadir. Hitung mundur dimulai hanya satu langkah lagi. Tinggal selangkah lagi kita akan membuka P-Minute, dan kita menantikan dengan semangat dan kegembiraan yang sama. Dilihat dari perkembangan saat ini ya, dari perkembangannya ya, progresnya. 2. Pai bergerak fokus membangun Minute mulai tanggal 14 Maret hingga 28 Juni. Kita berharap yang terbaik dan mempersenjatai diri dengan kesabaran dan doa ya. Itu infonya teman-teman, tetap semangat dan salam sukses bagi Anda semua.